Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Teman-teman IGA yang berada di mana saja dari Sabang sampai Merauke yang kenal IGA. Bukan ingin terkenal ya, tapi IGA sedang menghibur-hibur diri aja dan ya tambah kesel aja di sini kan kerjanya IGA santai serantai gitu ya. Gimana majikannya lah? Yang punya majikan tetap juga nyempet-nyempetin ada yang lagi nge-vlog ataupun apa-apa. Apalagi IGA yang santai serantai ini ya. Nah, IGA mau berbagi cerita. Bulan Oktober habis gajian tuh IGA. Wow, udah nanti-nanti pengen punya rambut kayak BCL nih, seperti yang ini. Nah, yang ini panjang kan, bagus kan. Ija tuh udah sampai mimpi sih enggak. Cuma semoga terwujud gitu ya. Ija kan panjang sebelum yang dipotong ini, panjangnya dulu. Waktu pas diri bondingnya panjang. Nah, kata Ija, salon kataku, tolong rambut saya seperti yang ini, seperti orang ini rambutnya gitu ya. Oke, kata dia, di riboningnya separoh, terus yang bawahnya juga usah, kata saya. Kata Ija, kenapa tidak? Ini harus semuanya dulu, nanti dikerli gitu. Pikiran Ija begitu, tapi si punya salonnya so tau gak muasin hati Ija gitu. Terus, ya udah Ija gak mau banyak omong ya. Karena dia, oke. Terus, udah gitu, udah jadi. Ya oke, awalnya bagus. Nah, setelah itu, besoknya masih mengembang bawahnya. Kan tidak diriboni, cuma dicatok doang, langsung dikerli. Nah, setelah itu, Ija tuh beli ini. Beli catokan yang kerli ya. Yang murah aja ini yang ya yang asal-asal kerli deh. Nah, Ija tuh pengen kayak BCL lagi. Waktu pergi ke Tamsul, waktu liburan sendiri, Ija ngeprok di sana, langsung Ija tuh malamnya nggak tidur karena takut rusak. Ya, pengen kayak BCL. Udah gitu, si rambutnya itu pengen lembab tadinya. Cuma Ija nggak ada vitamin. Uangnya sudah habis buat beli vitamin nggak ada. Jadi Ija pakai baby oil. Baby oil, oil itu minyak kan? Ya. Ya tahu siapa yang salah. Oil, Ija langsung pakai ini. Yang namanya oil itu minyak. Minyak itu kan kalau ditaruh di tempat wajan yang panas akan panas itu ya kalau kena barang apa, apalagi ini rambut. Rambut dikasih minyak, lalu dicatok pakai ini. Awalnya oke, tapi setelah kesiang-siangan harinya, kesini-sininya, rambut Ija kayak ketek kebakar, bener, sumpah, kayak ketek kebakar. Ini yang salah atau Ija yang salah? Ini siapa yang salah? Kataku. Nah. Setelah dipikir-pikir Ija, kenapa Ija menyalahkan salonnya yang sok tahu gitu. Sebenarnya ini salah Ija. Harusnya pakai vitamin ya buat pelembab rambut, bukan baby oil. Kalau baby oil, oil kan namanya minyak, langsung dicatok. Kecuali kalau nggak dicatok, oke. Ini malah langsung dicatok, kriwil, panas. Awalnya oke. Pas kesininya, udah ngambul lagi. Kata Ija, hah, kenapa rambut Ija kayak ketek kebakar ya ampun. Kenapa Ija nyalahin salon? Dalam hal ini salonnya atau Ija, please komen di bawah ya, makasih. Kalau menurut Ija sih salah Ija karena pakai baby oil. Ini Ija yang sok tahu, bukan salonnya. Terima kasih untuk semuanya yang udah like video-video Ija meskipun tidak bermanfaat, tetapi ya like dan subscribe kalian sangat berharga bagi Ija ya. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Bye bye, wassalam.